Yamaha Jupiter robot tahun 2010, platnya plat AB Sleman, suratnya lengkap, pajaknya hidup bulan 10, plat 2025. Keterangan lengkap ada di deskripsi, silahkan dibuka dibaca kalau memang memerlukannya. Oke, nah, mari kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail lagi. Seperti biasa berawal dari spion, ya. Spion ada dua. Masih asli ya, ada tulisannya Yamaha. Untuk batok kepala juga lumayan utuh, ya, sedikit luka, beresan, tidak masalah ya. Kemudian untuk mika lampunya juga masih utuh. Kemudian geser ke bawah juga masih terus semuanya gitu. Selebar juga masih utuh. Kemudian untuk ban depan lumayan masih tebal nih, sekitar 50%. Kemudian untuk piringan cangkram juga masih lumayan. Bergeser ke sisi sebelah kanan, tulis masih utuh. Untuk lampu juga masih utuh ya. Kemudian untuk mesin-mesinnya kering. Oke, tok. Oke. Masih utuh ya, atas bot. Oke, untuk joknya juga masih utuh ya. Ini sedikit luka, ditutup pakai lakban. Dan untuk les belakang kanan juga masih utuh. Dan untuk ban belakang ini 80-90%. Dan mika lampu belakang tutup ya. Geser ke sisi sebelah kiri. Di belakang cuma satu ya. Di sisi sebelah depan kiri cuma satu ya. Sekarang balik ke pengapian, berawal dari speedometer terakhir di angka 28.000 sekian-sekian ya. Sekarang kita cek untuk suara masih kempel ya, tapi alangkah baiknya kalau silahkan datang langsung untuk dicek. Sekarang kita cek untuk klakson. Klakson nyala ya. Untuk rating. Depan kiri menyala. Belakang kiri juga menyala, ke kanan, kanan juga menyala, ya. Belakang kanan, kemudian untuk lampu utama belakang juga menyala.
ya, detailing depan kanan juga menyala. Oke, aman ya. Baik, ke lampu utama depan, lampu utama depan jauh pendek juga menyala. Oke, ini untuk pengapian aman ya. Starter menyala, klakson, rating kanan kiri depan belakang juga menyala. Sekarang kita buka untuk bagasinya. Oke, masih bagus nih bagasinya. Demikian review Yamaha Jupiter Z Robot tahun 2010. Bagiannya berminat bisa langsung datang ke rumah ya. Ya.